Oke, okay. Hari ini saya mau kasih Yorata ini si tutu. Ini si tutu ada dua jenis. Satu macam loli ini ya, belakang besi ini ya. Macam loli ini ya, lagi satu panel wen. Itu biasalah orang panggil si tutu wen ataupun panggil si tutu loli. So ini Nissan si tutu dia memang rasa ya. Main orang pakai sampai sekarang sekarang very banyak. Habis dia punya steering box lah ini ya. So ini si tutu panggil si tutu loli punya steering box ini selalu rosak. Mau cari main susah. So sekarang pakai ada tiga jenis. Ada satu orang panggil recon. Lagi satu second hand. Second hand memang susah mau rapat. Kalau rapat pun main mahal pada recon nya. So sekarang ini steering box ah, sudah rosak ini. Ini untuk si tutu loli ni ya. So biasa rosak ah, dia sini goyang. Tengah sini goyang. Dia biasa ah. Ini sub rosak. Ini macam goyang tengah ini kiri kanan goyang. Okay. So kalau you mau cari, biasa cari recon atau second hand. Second hand memang susah mau cari, ada pun mahal pada recon-nya. So sekarang kita ada mari China punya. Datang dari China, made in China punya steering box. Ini bukan recon punya, bukan second hand punya, ini China punya. China punya steering box boleh pakai oh. Harga lebih kurang sama recon punya harga. Tengok, made in China. So made in China mari. So kalau you orang tak dapat barang China punya, boleh cari saya. Terus tukar China punya. Bukan recon punya, bukan second hand ni ya. In China baru punya. So saya sudah tukar satu biji ya. Sudah okey lah, sudah jalan satu tahun lebih pun. So far so good. Okey. Ini ya, si tutu wen atau si tutu lori. Steering pop. Made in China punya. Saya ada jual. Okey. Bye bye.